Hello Rangers, jumpa lagi dengan Rifire. Yo 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 yo, kali ini aku mau ngajakin kalian mainin Infinite Tower. Okay, aku di sini pakai tim 2 ku. Nah ini dia, tim A nya terdiri dari Ranger yang Leonard Point-nya full, juga terdiri dari Ranger yang murah, antara Ranger bintang 5 sampai bintang 7 Ultra aja. Terus tim B nya ada Ranger yang damage-nya area. Nah ini ada PCC, GCC sama Mermaid Connie. Mermaid Connie serangan biasanya area ya, tapi kalau PCC sama GCC ini skillnya yang area. Nah ini aku pasang Monk juga buat tank di depan. Kita langsung aja mainin Infinite Tower. Gak ada kendala sih selama mainin Infinite Tower dari floor-floor yang bawah ya, apalagi bus floor-nya ini. Floor 10, 20, 30, wah, mending mainin bus floor daripada floor-floor yang lainnya ya. Kenapa? Soalnya bus floor-nya lebih mudah. Bentar aja udah KO dia. Nah, dan di Infinite Tower yang kali ini, tiap floor-nya ada beberapa misi, alias 3 misi ya. Wah, kebanyakan ini misinya udah aku clearin semua. Menurutku, misi yang cukup susah adalah ini nih. Misi ketiga, win using 20 or fewer rangers. Nah, ini gak boleh lebih make 20 ranger waktu kalian mainin floor. Nah, itu ada siasatnya. Gimana siasatnya? Jadi di sini kita harus hemat-hemat pakai ranger dan pastikan ranger kalian ranger yang kuat aja yang kalian keluarin. Soalnya di misi yang pertama ranger kita gak boleh mati lebih dari 15 kali. Jadi di manage lah antara misi kedua sama ketiga. Gak boleh lebih dari garis merah ini si enemy, tapi kita juga gak boleh lebih make dari 20 ranger. Jadi bersabar aja, pakai ranger kuat yang damage-nya area kayak PCC, GCC sama ini Mermaid Connie. Kalau di stage-stage yang Sally-nya di penjara, wah gampang banget ini. Gak harus ngempet-ngempet lagi ngeluarin ranger, force aja keluarin semua. Kalian harus nyelesain dalam 60 detik aja, kurang dari 60 detik. Nah itu keluarinlah ranger yang terkuat kalian. Sekarang aku udah di floor 48. Wuhuhu, ada 2 floor lagi buat menuju puncak. Okay, di floor 48 misi ketiganya win with a team composed only of strange type rangers. Jadi harus dikompos pakai tipe ranger strange semua. Okay, kita menuju tim dulu, ganti timnya menjadi tipe strange semua. Nah, udah aku atur jadi tipe ranger strain semua. Yuk kita tantang floor 48 ini. Wah, yang pertama. Oh man, kayaknya lantangan yang bayang. Oh man, ternyata lane atas. Wah susah juga, susah. Pakai semua tipe ranger strange ternyata susah banget. Aku balik lagi ke tim utama. Tim utamaku. Oke, kita coba lagi di floor 48. Sekarang udah pakai triple Connie. Ada pink Simpins Connie, gold Simpins Connie sama purple Simpins Connie. Ini adalah ranger andalan. Wow. Oke. Okay. Nah kalau gini kan kita bisa nge-force lawan kita. Fokus di lane bawah. Tinggal lane bawah aja yang ada selinya. Oke, 2 misi gagal.
2 misi gagal. Misi 1 sama misi 3 emang susah banget kalau pakai tipe Ranger screen semua. Pokoknya bisa dapat ini nih, Super Leonard bintang 8. Reward wajibnya. Saya dapat gear chest. Oke, Phoenix glasses lumayan lah. Floor 49. Win with a team composed only of agility type rangers. Agility type. Nah, ini lambangnya yang kebalik nih kayaknya ya. Win with a team composed only of agility type, tapi lambangnya lambang Ranger Intelligence. Okay lah, kita ngeset dulu timnya ke tipe Rangers Agility semua. Okay, udah aku set jadi tim Agility semua. Oh, untungnya ada ini White Tiger Brown juga. Terus ada Poseidon Brown buat Ranger depannya. Okay, serang. Kita agak nyimpen ranger juga karena ranger-rangernya cukup mahal. Kita harus agak berhemat dikit. Di lane atas sendirian tuh si Purple Connie tadi. Kita tambahin ranger. Oke, tinggal yang bawa aja yang ada Sally-nya. Yes. Misi 1 sama 2. Misi 1 sama 3 sukses. Tapi misi 2-nya gagal. Terlalu banyak enemy yang lewat garis merah. Oke, Ultra Leonard bintang 8. Ternyata uang sama ini. 10 Leonard bintang 7. Lumayan. The last floor ini dia. Kita harus make tipe Rangers intelligent semua, tapi ini lambangnya lambang Ranger Agility. Okay, udah aku rubah jadi tipe Ranger intelligent semua. Andalannya sih cuma Mermaid Connie sih. Semoga yang lainnya cukup membantu. Yang berbahaya ada si Mia nih. Kalau lawan juga nyumon si Mia bisa berabe. Gimana kah bosnya? Okay, bos di lane atas. Tepat ada di line-nya si Mermaid Connie. Yep. Kita kasih Mermaid Connie di atas. Dia pindah ke tengah kayaknya bentar lagi. Okay. Fokus. Kita kalahkan Mephisto, fokus. Dia ada di lantangan. Fokus. Dia pindah ke bawah sekarang. Bisa juga saya tinggal 8%. Yes. Yah, misi 1 sama 2 gagal total. Gak apa-apa lah ya. Pokoknya dapet ini nih, Hyper Leonard bintang 8. Dan lumayan dapet Super Leonard bintang 7. Misi 3 clear. Tapi misi 1 sama 2 gagal. Okay, akhirnya Infinite Tower kelar. Gimana kalau kalian udah nyelesain Infinite Tower yang baru belum? Buruan lah ya, banyak banget reward yang bisa kita dapetin di sini. Nah, ini udah banyak juga yang udah di Pucuk. Okay, thank you very much for watching. Aku tunggu kalian di lantai teratas. Lantai 50. Okay, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan share this video. Dan pastinya jangan lupa subscribe channel Ranger Revive. Keep strong, Rangers. Dadah.